Kalau mau dapat beasiswa, apa harus ada ranking entah jurusan atau angkatan gitu? Ini siapa? Tapi banyak saingan anak-anak. Kalau biasanya ke SIPAN kalian ya, SIPAN itu kantor administrasi jurusan. Nah biasanya Jadi satu semester langsung habis langsung dipelajari dalam 2 bulan gitu. Nah terus ada pertanyaan lagi, kok aku biasanya waktu SMA itu hamin 2 atau hamin 1 belajar, apakah kuliah bisa gak ya, soalnya kalau aku udah belajar dari awal mudah lupa banget. Sama banget gue gitu. Itu gimana tuh bang? Mungkin bisa ya, tapi saya juga nggak tahu kapabilitas kamu gimana, tapi nggak disarankan karena kalau langsung dikerjain hamil satu minggu kan banyak banget ya, apalagi cicong-cicong. Jadi mendingan satu-satu, tapi kalau dari awal juga nggak pasti lupa, malah lebih inget gitu kalau dicicil awal-awal ya. Jadi gua kasih tahu aja nih guys, lu kan yang nanya ini sama gitu, sejenis sama gue, sejenis dan satu spesies gitu kurang lebih ya. Hamil 2 atau hamil 1 belajar, baru belajar itu, wah itu blank banget sih gue. Gua pernah kayak hamil 1, hamil berapa jam kan udah diceritain, langsung di kelas sampai kelas lihat soalnya tidur gue. Karena nggak cukup ya bang, jadi kita belajar di kelas sama pas pulangan tuh bisa-bisa beda gitu ya kok. Nah jadi harus belajar dari jauh-jauh hari, harus mengerti konsep-konsep kayak gitu baru bisa. Makanya tadi kok video ngomong harus dari jauh-jauh hari supaya banyak-banyak hal bisa belajar gitu. Jadi tuh kalau hamil satu minggu biasanya cuma main hafal mati aja gitu ya. Nah itu nggak disarankan kalau di kuliah ya. Kalau di SMA mungkin bisa lulus makanya gitu, tapi kalau di kuliah kurang disarankan. Lagian yang kalian belajar bakal kalian pakai di kerja lah. Bisa mungkin kalian ngerti ya, cuma kalau mati doang gitu guys. Nah ada lagi tuh untuk kuis cicongkau cimokau, soal ulangannya seberapa susah sih kok, apakah belajar dari textbook aja udah cukup? Wah seberapa susah bisa jawab ya, ini jurusan saya nggak mewakili semua jurusan. Kata susah itu sebenarnya relatif gitu ya. Kalian coba lihat materi-materi kau putih, yaitu hasil dari sidangnya. Biasanya disediain buat kalian latihan. Dari kakak-kakak kelas tuh bisa kasih kalian bisa lihat, oh ternyata model pertanyaannya mungkin kurang lebih begini. Tapi mungkin tahun ini gak bakal sama, tapi divariasiin aja gitu. Oke, belajar dari tekstur saya sudah cukup. Mungkin ada keyword-keyword yang lebih dipantengin, disinggung sama dosen, bikin lebih penting gitu. Kalau belajar dari tekstur pasti cukup, karena referensinya itu paling lengkap. Tapi belajar dari tekstur doang, kalian bisa tukuan gitu. Karena tekstur banyak banget, mungkin beberapa yang penting yang keluar di ujian, kalian harus lebih konsentrasi bagian situ. Makanya tadi Kofi jadi ngomong, jangan satu, gitu. Saran saya gitu ya. Karena sebelum cicongkau itu biasanya banyak banget materinya ya, kok. Terus pelajarannya kan juga banyak gitu, jadi harus, makanya kalau video tadi bilang jangan pernah hamil satu atau hamil dua dari jauh-jauh hari gitu ya kok. Terus, waduh, ini kok ada pacar gak hehehehehe soal ini, mau tahu aja, makanya datang dulu dong, kenalan dulu dong, tidak kenalan dulu. Terus ada lagi
kok nanya dong TA itu apa ya, beliau itu tugasnya ngapain aja ya, ketemuan di praktikum gitu ini kok. Thank you. Iya, TA itu teaching assistant, assistant dosen lah kalau di Indonesia. Itu kalau bahasa yang lainnya tutor. Jadi TA itu tugasnya membantu profesor untuk kegiatan mengajar. Jadi bantu profesor ulangan, bantu macam-macam. Tiap kelas punya job desk-nya untuk TA beda-beda. Dan TA itu sangat open karena profesor itu biasa sibuk ya. Dia ada pekerjaan juga di luar, dia ada research dia ada appointment-appointment lain, dia nggak bisa ada di tiap kelas sih. Jadi itu tugasnya di kelas itu bantu kalian langsung, dia lebih available. Dia juga bantu menjembatani kita komunikasi dengan dosen kalau kita takut gitu atau kendala bahasa gitu-gitu kan, Bang? Karena TA biasanya sebelumnya murid juga. Jadi dia lebih friendly, lebih tahu kita gitu ya, Bang? Dekat gitu. Jadi kalau misalnya kita nanya gitu, dia bakal jawabnya sesuai dengan kayak ya pemikiran kita gitu-gitu kan. Dia lebih terbuka gitu, Bang. Jadi jangan pernah takut gitu. Terus ada lagi tuh, sebenarnya textbook itu kepake gak sih? Atau lecture dan PPT profesor lebih kepake? Atau since bahannya si profesor ambil dari textbook juga atau gimana? Jadi kan bisa dia tergantung kelasnya ya, beberapa textbook tuh belum kepake banget. Beberapa PPT lebih, kalian gak butuh di textbook apa-apa. Tapi biasanya kelas-kelas yang kelas-kelas visio kalian, kelas-kelas whiteboard itu textbook itu pasti kepake. Karena textbook itu yang itu sumbernya gitu, sumber dari PPT-PPT semua dari textbook. Terus biasa PPT, apalagi kita yang bahasan IDV bukan dari PPT itu cuma poin-poin doang. Kalau textbook kan satu paragraf, jadi kalau dibaca lebih enak narasi. Kalau poin kayak ini, poin satu poin. Jadi menurut saya sih pasti kepake textbook. Oke, lanjut kok. Apa kok pesan-pesan buat kami yang ngejar ketinggalan bersosialisasi sama teman-teman Indonesia dan gak mau stres belajar gitu, daerahnya gak mau stres belajar gitu. Jadi pesan-pesan buat kalian, coba ikut acara-acara Indonesia, coba kenalan juga sesama kampus, sama kakak-kakak kelas. Habis itu jangan takut, jadi kayak kalian masuk Indonesia misalnya chat Coffee Delio, kok gue mau textbook lu ini dong, pasti Coffee Delio usahain buat kalian kasih textbooknya gitu. Kita saling-saling bantu gitu. Saling bantu sih, sebenarnya saling bantu. Pokoknya apa ya, kayak adik kakak banget deh lo. Bahkan sampai lulus, sampai alumni pun masih ada koneksi kita. Nah tuh ada pertanyaan tentang buku nih, ini kayak pertanyaan terakhir juga ya guys. Jadi buku-buku itu yang kita beli ya kok, atau dipinjam, kalau belinya waktu udah sampai ke sekolah atau gimana kok? Oh, jadi buku-buku itu bisa dibeli, biasa di kelas ada yang mau beli barengan, yang sama-sama satu kelas itu ajakin beli bareng, terus tinggal kalian bilang aja mau beli gitu sama biasa ketua kelasnya lah. Terus kalau pinjam juga bisa pinjam dari kakak kelas. Jadi kalian dipinjamin dari kakak kelas. Tapi mungkin edisinya bisa beda, mungkin bukunya beda gitu ya. Bukunya bisa juga pinjam di perpus kalau kalian yang mau. Tapi perpus ada jangka waktunya 2 bulanan. Kalau belinya tuh udah sampai di sekolah, ya belinya kalau udah sampai di sekolah. Tapi sekarang kalau sekarang PDF-nya itu di internet itu banyak. Pasti sejurusan dulu ya, Bang? Sejurusan dulu, kalau nggak ada ke orang Taiwan gitu ya, Bang. Terus baru tanya cacicop gitu ya, Bang. Pokoknya kita bakal usahain gitu ya, Bang. Jadi nggak usah takut. Kita tuh kayak koko kalian loh, ya. Ini kita koko kalian. Benar koko kalian gitu. Jadi nggak usah takut gitu. Oke, okay, thank you banget ya Kopi Delio udah mau ngobrol-ngobrol kita. Nanti, oh ya guys, ini kan masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Nanti kalian bisa tanya lagi di Slido, nanti di akhir acara kita bakal tanya-tanya lagi Bang Kopi Delio sama satu narasumber lagi. Oke. Okay.
Oke, deh. Yuk. Kita istirahat dulu ya, guys. Sekarang.